wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama aku Arum Official, YouTuber pelosok guys. Oke guys, kali ini aku mau berbagi pengalaman ke teman-teman YouTube semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta maaf dulu sama teman-teman semua karena beberapa bulan terakhir ini aku nggak aktif di dunia per-YouTube-an guys ya, karena aku kemarin sempat berantau keluar kota. Jadi aku nggak ada yang ngurusin YouTube-nya. Nah guys, tapi kali ini insya Allah aku mau lanjut lagi berbagi cerita pengalaman keseharian aku ke teman-teman semua, yang mudah-mudahan pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke guys, kemarin tuh sebenarnya kenapa aku tuh merantau, karena aku tuh pingin mikirin buat masa depan aku, suamiku, anakku dan keluargaku yang pastinya ya. Karena aku di sini tuh di kampung ini belum punya tempat tinggal sendiri yang tetap. Aku di rumah ini masih numpang fasilitas umum, fasilitas orang desa guys ya. Jadi kan kita takut suatu saat nanti seandainya tempatnya mau dipakai, kalau kita diusir atau kita dialihkan ke tempat lain, kita belum punya cadangan untuk tinggal. Jadi makanya aku tuh mikirnya mau merantau supaya aku bisa beli tanah sendiri dan persiapan buat nambahin modal warung. Tapi ternyata guys, nggak sesuai planning aku, nggak sesuai ekspektasi aku, nggak sesuai bayangan yang ada di kepala aku. Kenyataannya itu benar-benar sangat pahit. Pas aku mau pergi kemarin, aku itu sempat minjem uang dana mekar itu yang mingguan itu guys. Terus abis itu aku dropin barang ke agen kan, aku stokin barang buat suamiku. Kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 5 juta aku stok barang, beli rokok, beli mie, beli sembako, lain-lain, gula, kopi, teh dan lainnya ya, tepung, pokoknya kalian tahu sendirilah warung ya isinya apa aja. Terus kalau nggak salah juga aku tinggalin uang 2 jutaan untuk pegangan dia. Aku kan mikirin dia supaya dia itu nggak lapar gitu ya, bisa buat makan sehari-hari selama aku merantau di negara orang ya. Tapi ternyata guys, apalah yang terjadi, warung aku nggak lama aja, aku belum juga berangkat ke luar negeri, aku masih ada di agent, 2 bulan aja bangkrut guys, bangkrut. Warung aku tuh bangkrut guys, dalam sekejap aja, padahal aku ngerintisnya itu udah lama banget, dari setahun itu aku ngumpulin uangnya buat modal juga. Kalian tahu aku pernah cerita waktu aku ngumpulin modalnya itu waktu aku tinggal di Keluang selama kurang lebih 1 tahun. Selama aku hamil anakku itu aku brondol terus aku kerja IRT juga, aku ngumpulin modalnya, terus aku buka warung waktu aku pulang ke SP lagi ini ke kampung aku. Nah itu aku ngerintis guys kurang lebih selama 8 bulan. Alhamdulillah warungnya agak besar. Terus aku ditawari pinjaman guys, pinjaman mekar yang dibayarnya mingguan itu. Akhirnya aku dapat supply modal tambahan, aku warung aku makin gede kan. Nah tapi ya namanya kita cuman ngandelin warung aja, kita jualan, kalian tahu sendiri kan ya, jualan itu untungnya seberapa sih. Kalau dimakan, kalau yang namanya baru, kita belum punya pelanggan tetap, warung juga ngambil untung itu nggak banyak loh, 500 rupiah sampai 1000 rupiah. Kalau misalnya rokok itu 2000 rupiah, dan modalnya juga gede guys. Nah jadi warung aku itu ya bertahun-tahun ya gitu-gitu aja, karena keuntungannya itu buat makan, terus lagi buat bayar utang. Jadi warung aku itu nggak maju-maju jalan di tempat, cuman kayak gali lubang tutup lubang gitu aja, ngutang buat bayar utang lagi, ngutang lagi bayar utang lagi. Jadi
saran buat teman-teman semua yang mau buka usaha warung sembako khususnya. Aduh, lalat guys, ini tuh musim buah, jadi banyak banget lalat. Guys, alhamdulillah ya, aku mulai lagi merintis usaha aku dari nol guys. Mudah-mudahan usaha aku ini kali ini udah jatuh bangun yang ketiga kalinya guys. Ini yang ketiga kalinya aku buka usaha. Udah tiga kali aku bangkrut guys, tapi ini yang ketiga kalinya aku berusaha lagi. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya guys, mohon doanya semuanya. Oh iya, kali ini aku tuh mau share pengalaman pribadi aku tentang perjalanan aku selama berdagang. Alhamdulillah guys, ini udah ke 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Aku kan pulang dari Jakarta itu bulan 3. Kurang lebih sebulan aku cuman kerja ngebun aja, motong, brondol guys, seperti video yang pernah aku share sebelumnya itu ya. Mayoritas pekerjaan orang di kampung kan motong, yang brondol, ngebun pokoknya ya guys ya. Padahal aku tuh paling gak seneng sih ngebun tuh, tapi karena keadaan aku tuh senengnya tuh dagang guys. Jadi aku punya sisa uang 500.000, itu tuh sebenarnya niatnya aku sisahin mau buat aku balik lagi buat ongkos ke Jakarta. Cukup guys, dari Palembang ke Jakarta itu 500.000 itu cukup. Dari kampung aku ke Palembang itu naik travel 150.000. Nah, 300-nya itu naik bis datang ke terminal Rambutan. 50-nya cukup lah, dicukup-cukupin buat makan. Ya tak kumpul, aku mau balik lagi. Tapi ternyata itu enggak apa, Allah itu berkehendak lain ya, nyuruh aku masih tetap tinggal di sini. Jadi aku tuh kemarin kan sempat renggang sama suami gara-gara ini, gara-gara aku pergi merantau, tapi ternyata aku enggak berhasil. Terus tuh mertua tuh ngamuk. Jadi suami aku disuruh pulang lagi ke rumah karena gara-gara warung aku tuh bangkrut. Jadi nggak ada mata pencaharian lagi. Suami aku terlunta-lunta guys. Dia tidur di pasar, kadang main nggak karuan kesana kesini, buat makan aja nggak bisa. Sampai mertua aku marah, bilang sama aku kalau ninggalin suami aku, jadinya suami aku jadi gembel. Ya Allah, aku bener-bener sedih guys ya. Aku sampai mau nangis, apa bener kayak gitu, aku bilang kan kayak gitu. Sama sampai aku nanya beneran, ternyata guys laki-laki tuh gak bisa kalau kita tinggalin walaupun ada usaha kayak gitu. Kalau misalnya dia gak speknya ke situ, maksudnya keahliannya ke situ, dia tuh nggak bisa dagang. Jadi walaupun kita tinggalin modal banyak juga bakalan habis. Karena suami aku, kalian tahu sendiri kan guys, suami aku itu masih labil, masih umurnya itu masih 18 tahun sekarang alhamdulillah ya. Nah jadi dia tuh gimana ya, kok bisa jadi bangkrut, aku juga nggak tahu. Mungkin ya dia di apa ya, diakalin kawannya apa di apa ya, bohongin temennya mungkin ya gitu, aku juga kan nggak tahu. Ya udah kayak gitu aja ya guys, pokoknya ini pengalaman pahit aku. Kemarin aku sempat keluar negeri. Saran buat kalian semua, kalau misalnya ada yang mau kerja ke luar negeri, kalian benar-benar harus persiapkan mental yang bulat-bulat, pikirkan benar-benar sangat mateng, dan jangan pernah balik lagi kayak aku jadi TKW gagal guys. Karena gaji TKW itu memang benar-benar apa ya, gede guys, beneran gede. Di Arab aja 5 juta guys, tapi ya karena mungkin aku gak sanggup, mentalku gak kuat, jadi aku tereliminasi oleh keadaan, jadi aku pulang guys. Ya udah segitu aja ya guys buat kalian semua, ini pengalaman pribadi aku. Aku mau kasih tahu, mau kasih saran buat kalian semua,
yang apa namanya tuh pedagang khususnya ibu rumah tangga yang punya usaha kecil-kecilan dagang sembako di rumah misalnya itu, kalian itu harus konsisten. Karena apa? Kalau kita tuh walaupun modalnya kecil, kalau misalnya kita tekuni itu bakalan bisa jadi besar, guys. Jadi guys, buat kalian semua para pedagang pemula, usaha kecil-kecilan, apalagi usaha ibu rumah tangga itu cuman sampingan yang modalnya nggak seberapa, saran buat kalian semua, kalau usahanya mau maju, jangan dimakan keuntungannya itu. Kalau misalnya kita ya, modalnya itu 500.000, pokoknya kita tuh punya target dalam waktu setengah tahun atau sampai 1 tahun, keuntungannya itu kembaliin lagi ke warung, beliin lagi barang-barangnya, seberapa pun dapatnya, walaupun sedikit, jangan pernah dimakan. Nah, kalau buat makan, kalau kita mau jualan, buat makan itu kita harus kerja yang lain. Jadi warung itu, kalau misalnya kita kerjaan pokoknya kita kerja tani dulu gitu ya, misalnya tani atau kita kerja apa, ya warung itu sambilan aja, sisanya aja gitu dulu. Jangan dijadiin bahan mata pencarian utama, karena warung itu belum bisa buat makan guys, kalau modalnya itu kecil. Kayak aku ini ya guys ya, alhamdulillah banget guys, aku dagang awal, ini yang ketiga kalinya aku bangkrut guys ya. Aku buka usaha lagi insya Allah, tapi kali ini bismillah aja, wallahu a'lam, Allah maha penolong ya, majada wajada, siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Jadi aku pertama buka modal itu bulan 3 itu guys, aku sampai sekarang bulan berapa, bulan 8 ya, jadi kurang lebih itu 6 bulan. Bulan 3 itu kan belum, anggap aja bulan 4 mulai ya, 4 awal, 4, 5, 6, 7, 8, 5 bulan. Alhamdulillah dari modal 500 sekarang udah jadi 8 juta rupiah guys. 8 juta itu uang di tangan, uang ada 5 juta. Barangnya kalau misalnya dijadiin uang lebih sih, 8 juta itu uang aja. Terus aku udah dandan motor juga, dandan motor fiction alhamdulillah itu senilai harga 3 juta. Jadi uang 500.000 kita kembangin selama kurang lebih setengah tahun itu bisa jadi 10 juta guys. Makanya kalian yang mau dagang itu harus serius, sungguh-sungguh supaya bisa berhasil juga kayak gitu.